Okay, hi guys. Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam e-tution. So, hari ni kita nak belajar apa? Saya dah share slide dekat awak. Hari ni kita nak belajar unit 3 iaitu tentang manusia. Unit 3, manusia dan untuk tahun 3. Okay. So, pertama sekali saya nak terangkan jenis gigi dan fungsinya. So, gigi kita ni ada 3 jenis. Gigi kacip, gigi taring dan juga gigi geraham. Dan setiap gigi ni dia ada fungsi yang berlainan. Okey, tengok yang pertama. Kita tengok dulu. Kita tengok dekat sini gigi kacip. Okey, gigi kacip ni adalah gigi yang berada di depan kita ni. Dan fungsi gigi kacip adalah untuk memotong makanan. Okey, so macam kita makan biskut, makan buah, makan apa lagi? Makan aiskrim, kita guna gigi kacip kita, iaitu untuk dia memotong makanan. Kemudian kita ada gigi taring. Gigi taring ni dekat belah tepi yang tajam tu, okey. Gigi taring fungsinya untuk mengoyakkan makanan. Sebab tu awak makan ayam awak tarik ke tepi, sebab gigi taring memang fungsinya untuk mengoyakkan makanan. Kemudian kita ada gigi geraham. Fungsi dia untuk melumatkan makanan. Okey, tanpa gigi geraham ni awak tak bolehlah nak kunyah-kunyah makanan awak. Okey. So, setiap gigi kita mempunyai fungsinya tersendiri. Okey. Kemudian struktur gigi. Macam gigi kita sebiji, sebutir gigi ini yang saya tunjuk ni. Ha, yang kita senyum ni, okay, setiap struktur dia dalam, kalau kita kerat gigi kita tu, setiap struktur ada fungsinya tersendiri juga, okay. Contoh kat sini, keratan rentas struktur gigi, kita ada enamel yang dekat luar sekali tu, dentin dekat belah dalam, kita ada gusi untuk memegang gigi kita, saraf dan juga salur darah. Ini adalah keratan rentas struktur gigi. Ha, mesti awak tak pernah tahu kan? Okey, kemudian kita ada gigi susu dan gigi kekal. Okey, apa beza gigi susu dan gigi kekal? Ha, sekarang saya akan terangkan. Okey, pertama sekali kita tengok. Okey, pertama kita nak tengok dahulu set gigi susu. Okey, gigi susu ni dia ada 20 batang gigi, iaitu 8 batang gigi kacip di yang kat depan tu, 4 batang gigi taring dekat tepi, atas, bawah, atas 2, bawah ada 2. Okey, 4 batang lah. Dan 8 batang gigi geraham. Okey, 4 dekat atas, 4 dekat bawah. Itu adalah set gigi susu. Gigi susu masa awak kecil-kecil lah, sebelum awak tumbuh gigi, sebelum gigi awak gugur ataupun patah, orang panggil patah kan? Itu kita panggil set gigi susu. Okey, gigi set gigi kekal pula, okey, ada 30 batang gigi, 32 batang gigi, lebih banyak daripada set gigi susu. Okey. Dan gigi set gigi dan set gigi kekal, okey, mempunyai 8 batang gigi kacip sama je macam gigi susu. Okey. Maksudnya 4 dekat atas, 4 dekat bawah. Kemudian ada 4 batang gigi taring. Okey, ke atas dan di bawah, 2 atas dan 2 di bawah. Kemudian ada 20 batang geraham. Maksudnya 10 dekat atas, 10 dekat bawah. Ha, banyak kan? Sebab apa? Sebab bila kita makin membesar, muka kita makin membesar, gusi pun makin membesar. Kalau awak ada 20 batang gigi, kalau mak time besar, maksudnya awak dah rongak lah tu. Okey? Sebab bila kita membesar, kita memerlukan lebih banyak gigi. Kita dah boleh makan macam-macam. Boleh makan McD, boleh makan ayam golek dan macam-macam lah. Tapi kalau macam awak masih kecil, awak makan makanan yang very limited. Lagi-lagi baby. Ha, baby tak ada gigi, makan apa? Makan bubur, makan benda yang lembut-lembut kan? Okay, kemudian untuk set gigi susu, lapisan enamel dan dentinnya yang nipis. Okay, kemudian untuk gigi kekal, lapisan enamel dan dentin yang tebal. Sebab bila kita dah makin besar, kita memerlukan gigi yang lebih kuat sebab kita dah makan macam-macam benda. Okey, kemudian untuk set gigi susu, saiz dia kecil dan gigi kurang kuat. Sebab tu dia senang nak patah. Okey, dan untuk set gigi kekal, saiznya yang besar dan gigi lebih kuat. So, supaya awak boleh gunakan dalam jangka masa yang panjang. Kalau macam set gigi susu, awak guna dalam jangka masa yang pendek je. Ha.
Okay, kalau set gigi kekal, maksudnya kekal awak nak guna dalam masa yang panjang. Okay, kemudian gigi set gigi susu, gigi tidak kekal dan jangka hayat yang pendek. Okay, dan mula tumbuh pada usia 6 bulan dan lengkap pada usia 3 tahun. Maksudnya bila awak umur 3 tahun, awak dah ada semua gigi. Tapi masa tumbuh ni adalah bergantung kepada individu sebenarnya. Okay, jangan nanti awak tengok adik awak tak ada gigi 6 bulan, awak marah dia pula, kenapa tak ada gigi ni? Ha, janganlah. Okay, ada orang dia set 6 bulan, ada orang 7 bulan. Dia bergantung kepada individu. Okay, kemudian set gigi kekal pula. Okay, gigi dia kekal, jangka hayat yang panjang dan mula tumbuh pada usia 6 tahun hingga 21 tahun. Kini selalunya umur 21 ni yang tumbuh adalah gigi geraham yang dekat belakang sekali tu. Ha, itu yang sampai demam-demam tu sebab sakit tau gigi geraham ni tumbuh. Okay, so itu adalah untuk set gigi kekal. Okay, dan macam saya cakap tadi, gigi kekal pun dia bergantung kepada individu juga. Okay, ada orang dia habis tumbuh umur 18 tahun, ada orang umur 22 tahun pun masih lagi tumbuh gigi. So dia sebenarnya bergantung kepada badan individu. Tetapi untuk yang dinyatakan dalam buku ini adalah untuk macam ni nak beritahu tentang kebanyakan orang. Ha, okay, kebanyakan orang usianya macam ni lah. Okay, kemudian untuk penjagaan kesihatan gigi. Ha, kita sebenarnya kena jaga gigi kita. Sebab apa? Hari-hari kita makan, hari-hari kita gunakan gigi kita, betul tak? Pernah tak awak kalau gigi rongak, malulah orang tengok, gigi hitam ke kan? Dan kita ada penjagaan gigi. Kita kena jaga gigi kita, kalau tak mulut bau busuk. Okey, pertama sekali kita kena memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dia cakap sekurang-kurangnya, maksudnya minimum. Kalau nak kosong gigi 4 kali ke, 8 kali ke, 10 kali ke, selepas makan, setiap kali setiap makan, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Nak memastikan persekitaran gigi awak bersih. Okey, kemudian awak kena menggunakan floss untuk mengeluarkan sisa makanan dari celah gigi. Kalau tak, nanti ada karang-karang gigi tu. So floss ni dia macam sejenis benang, awak kena floss gigi. Sebab kadang-kadang bila kita berus gigi, ada kawasan gigi yang belah dalam celah-celah gigi tu, kita tak boleh capai dengan berus gigi. So kita kena gunakan floss. So kena rajinlah awak floss gigi. Okay, dan kena membuat pemeriksaan gigi di klinik setiap 6 bulan. Kalau macam sekolah tadi, sekolah tadi kau pula, kalau macam masih bersekolah, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang doktor gigi ada nurse kan, doktor gigi dia datang sekolah, dia check gigi awak setiap 6 bulan. Kalau tak dia datang kat sekolah pun, ibu bapa pun kenalah bawa anak untuk pemeriksaan gigi setiap 6 bulan, nak tengok gigi awak elok ke, ada berlubang ke. Okey, so kena membuat pemeriksaan gigi. Sebab apa? Kalau contohlah gigi satu berlubang, lubang tu sebenarnya bakteria yang sama tu boleh membuat lubang pada gigi yang lain, nanti semua gigi berlubang. Ha, baik kalau awak sedawan, awak boleh tampal gigi yang berlubang itu ataupun buang gigi yang berlubang itu supaya tak dia pergi dekat gigi yang lain. Okey, kemudian rawatan pergigian. Okey, macam gigi pun dia ada beberapa rawatannya. Pertama, kita ada tampalan. Kalau untuk gigi yang berlubang, biasanya doktor akan menampal gigi tersebut kalau lubangnya tak serius lah, macam sikit, tak dalam sangat. Tapi kalau semua dah berlubang, biasanya doktor akan cabut. Kemudian pendakap gigi yang macam saya pakai ni. Okay, ni kita panggil pendakap gigi. Pendakap gigi ni adalah untuk gigi yang tak rata, maksudnya dia tak di tempat yang betul. So dia pakai pendakap gigi supaya gigi ni dia duduk kat tempat dia. Ha, jangan lari-lari, jangan pergi kiri kanan, duduk je kat tempat dia. Okey, kemudian kita ada gigi palsu. Macam biasanya gigi palsu ni orang tua yang ada. Sebab apa? Gigi dia makin lama makin gugur. So dia ada gigi palsu untuk membantu dia makan. Ha, kalau nenek-nenek tak ada gigi, tak boleh nak makan daging, bening, keras-keras. So orang adakan gigi palsu. Kemudian ada rawatan akar ni kalau ada masalah dengan akar gigi. Okey, faham? Kemudian kelas makanan. Ha, nampak tak sedapnya makanan-makanan ni? Okey, so untuk kelas makanan, kita ada 7 kelas sebenarnya. Okey, pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ni macam roti, nasi, ubi kayu, ubi kentang. Okey, semua yang berasaskan kanji, mempunyai kanji adalah karbohidrat. Okey,
Kerana kita ada protein, contohnya macam ikan, ayam, daging, telur, okey, itu adalah sumber protein. Kemudian ada lemak macam minyak, cheese, butter, margarine adalah sumber kepada lemak. Kemudian kita ada mineral, contohnya macam garam. Garam adalah sejenis mineral. Dan juga ikan bilis. Garam yang ada ikan bilis tu adalah mineral. Okey, kemudian kita juga ada vitamin. Vitamin contohnya macam buah-buahan. Okey, setiap buah ada vitamin. Contohnya paling terkenal sekali buah oren. Buah oren ada apa? Ada vitamin C. Ha, kemudian kita ada pelawas. Okey, pelawas macam sayur, sayuran. So siapa yang tak suka makan sayur, tolonglah makan sayur. Sebab apa? Dia adalah sumber kepada pelawas. Okey, kemudian dan last sekali kita ada air. Okay, air ni contohnya air mineral, air daripada jus, buah-buahan, itu adalah sumber air. Okey, faham? So ingat, kelas makanan ada 7 kelas. Dan untuk setiap kelas makanan ni dia ada kepentingan dia sendiri. So kita masuklah ke topik pentingnya makanan saya. Okey, so macam protein, dia membantu pembesaran awak. Okey, kalau awak nak membesar, awak memerlukan protein yang banyak. Macam orang yang bina badan tu, dia minum air protein sebab dia nak build muscle dia. Okey, membina otot dia supaya dia lebih besar. Okey, kemudian kita ada karbohidrat. Karbohidrat ni memberi tenaga. Kemudian kita ada vitamin untuk menjaga kesihatan. Mineral untuk menjaga kesihatan juga. Okey, lemak untuk memanaskan badan. Okey, untuk pengetahuan awak, sebenarnya badan kita memerlukan sedikit lemak. Bukan banyak, hanya sedikit lemak. Okey, kemudian air untuk mengawal suhu badan. Okey, dan last sekali pelawas untuk mencegah sembelit betul. So ini adalah kepentingan setiap daripada kelas-kelas makanan tadi. Ha. So sembelit ni apa? Orang mesti pelik kan? Cikgu, sembelit ni apa? Saya biasa sangat dengar soalan itu. Sembelit tu adalah bila awak ada kesukaran untuk membuang air besar. Ha, itu kita panggil sembelit. Okey, kemudian kita pergi ke piramid makanan. Kita dah tahu beberapa kelas makanan, tapi kita tak tahu pula makanan ni kena makan banyak mana? Sikit ke banyak ke? Ha, itulah kegunaan piramid makanan yang bentuk tiga segi ni. Okey, pertama sekali kita pergi dekat aras satu, aras paling bawah sekali. Okey, aras satu ni adalah untuk makan secukupnya. Apa maksud secukupnya? Maksudnya awak kena makan bergantung kepada aktiviti yang awak lakukan, kerja yang awak lakukan. Okey, contohlah kalau awak masih kecil, karbohidrat yang awak perlukan mungkin sedikit. Tapi kalau contohnya awak dah bekerja, awak kerja pula sebagai buruh yang kasar, okey, awak kerja yang atlet ke, awak memerlukan banyak tenaga. Okey, awak kenalah makan karbohidrat ni secukupnya. Maksudnya untuk memberikan awak tenaga. Okey, apa jadi kalau awak terlebih makan karbohidrat? Okey, tenaga yang awak tak gunakan tadi akan dikumpulkan menjadi lemak. Itu yang badan awak semakin besar sebab dia kumpul menjadi lemak. Okey, contohnya macam nasi, mi, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Itu adalah karbohidrat di aras satu. Okey, aras dua kita nampak kena makan dengan banyak, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Macam saya dah terangkan tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran ada apa? Ada mineral dan juga ada pelawas, ada vitamin. Okey, itu adalah di aras kedua, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, sebab kita kenapa kena makan banyak? Sebab badan kita memerlukan vitamin-vitamin pelawas ni secukupnya. Okey, kemudian kita ada di aras tiga. Aras tiga ni apa? Contohnya ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu. Ini semua adalah protein. Kena makan secara sederhana. Okey, dan kena makan sedikit di aras empat, iaitu lemak, minyak, garam dan juga gula. Ha, okey. So, kalau awak nak makan, awak kena ikutlah piramid makanan supaya badan awak lebih sihat. Okey, kemudian kita ada contoh makanan yang sihat dekat sini. Awak ada nasi, ada ikan, protein, nasi karbohidrat, ada buah-buahan. Okey, buah-buahan apa? Vitamin. Ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran apa? Ha, sayur apa? Sayur-sayuran adalah pelawas. Kemudian ada
tempe dekat sini. Tempe ni termasuk dalam kekacang lah, kacang ataupun protein. Okey. Kesan makanan yang tidak seimbang. So kalau awak tak ikut piramid makanan, awak main makan suka-suka hati awak, apa jadi dekat diri awak? Pertama, kalau awak banyak makan ayam goreng, semua yang goreng-goreng, semua yang berlama-lama, apa jadi? Badan akan menjadi gemuk. So kalau awak yang berbadan besar tu, kenalah kurangkan makan makanan yang berminyak. Okey, sebab apa? Sebab makanan berminyak adalah lemak. Okey, kemudian kat nombor 2 ni, manis ni. Ais krim ni dia suka makan benda-benda yang manis sangat. Macam ais krim gula-gula banyak ni, kek. Tengok. Okay, so apa jadi? Gigi awak akan rosak. Okay, nampak tak gigi ni? Awak tak nak jadi macam ni. So, janganlah makan makanan yang manis banyak sangat. Okay? Sebab apa? Sebab gula ni sebenarnya dia adalah makanan untuk bakteria. So, kalau awak makan banyak gula, bakteria ni banyak makanan lah untuk dia membiak. So, kurangkan makan gula. Okay, kemudian. Dia cakap, saya tak suka sayur ni. Kenapa tak suka? Nampak tak? Saya tak suka, so dia tak suka makan sayur, dia tak makan sayur. Jadi dia susah nak buang air besar sembelit. Sayur kan adalah pelawar. So kalau tak makan sayur, awak susahlah nak buang air besar. Jadi awak-awak yang kat rumah sana, adik-adik yang kat rumah sana tu, jangan lupa makan sayur banyak-banyak. Tak suka pun, tak boleh tak suka. Awak kena suka juga belajar untuk makan sayur. Okay, kalau macam awak makan sikit je sayur, mungkin boleh gantikan dengan banyak minum air suam. Okey, dan proses pencernaan seterusnya. Okey, apa itu proses pencernaan? Proses pencernaan ini adalah satu proses di mana dia mengecilkan makanan daripada bentuk yang kompleks, contohnya ayam goreng tu, kepada bentuk yang lebih ringkas, iaitu macam cebisan-cebisan ayam lah, lebih kecilkan supaya makanan tu mineral-mineral, vitamin-vitamin, pelawar-pelawar semua, makan kelas makanan mudah diserap oleh nutrien, semua nutrien boleh mudah diserap oleh badan kita. Okey, contoh aliran makanan. First, kita makan dekat mulut. Mulut buat apa? Mulut akan kunyah-kunyah makanan. Dan makanan tu akan lalu di esophagus. Okey, lepas tu dia akan masuk dekat perut. Dia akan pergi ke usus dan berakhir di dubur. Ini contoh aliran makanan. So, pencernaan makanan, kita nak tahu apa yang berlaku dekat makanan ni. So, bila kita dah kunyah makanan, makanan tadi akan pergi ke di esophagus. So, dia cakap apa ni? Sempit ni laluan ni. Kemanakah saya akan dibawa agaknya? Ke mana nak pergi? Okay, so makanan akan lalu dekat esophagus kita dekat sini. Dan dia akan pergi dekat perut. Dekat perut ni jumpa kawan-kawan dia. Kawan-kawan, makanan yang lain juga ada di sini. Badan kami makin mengecil. Sebab apa? Sebab dalam perut kita, dia ada sejenis gas. Okay? Sejenis jus gastrik tu, dia akan mengecilkan lagi makanan. Dia macam asid lah. Okay? Kemudian dekat usus, apa jadi? Nutrien kami diserap ke dalam usus. So, usus-usus tadi akan menyerap nutrien yang ada dekat makanan tersebut. Okay, dekat situlah kita dapat vitamin, lagi apa lagi? Mineral pelawas daripada penyerapan yang dilakukan oleh usus. Kemudian kami dah nak sampai dubur lah. So dekat dubur apa jadi? Kami dah jadi tinja. Bukan kami, makanan tadi tu dah jadi tinja dan tak diperlukan lagi. Kamu rasa ke mana dia akan pergi selepas ini? Dia akan pergi ke toilet lah. Okay. Dan untuk pengatasan awak dekat usus besar, apa yang usus besar lakukan? Dia akan menyerap lembapan yang ada dekat sisa-sisa makanan tadi. Sebab tu, bila awak tak membuang air besar dengan lama, awak punya tinja tadi tu akan menjadi keras, menjadi kering. Sebab apa? Sebab lembapan semua tu telah diserap oleh usus besar. Okay? Dan perbuatan apa yang mengganggu pencernaan? Pertama sekali, sedapnya ayam ni. Dia makan ayam sambil lari. So, apa kesan dia? Dia akan muntah semula. So, jangan makan ketika berlari. Makan duduk, okey? Sebab tu kita dah biasakan diri dari kecil lagi. Makan kena duduk. Okey, so yang kedua ni apa? Dia buat makan dengan gelojoh. Nyam, nyam, nyam. So, apa jadi? Tercekik. So, sebab tu kita kena kunyah 44 kali. Betul tak? Kalau yang muslim tu lah. Kunyah banyak kali. Okey, jangan gelojoh main telan dia. Sebab apa? Sebab tak nak awak tercekik nanti. Okey, kemudian nombor 3 dia buat apa? Makan sambil bercakap. Apa jadi? Tercekik. So,
Elakkan makan sambil bercakap sebab nanti boleh tercekik. Okey, makan-makan je lah. Nak borak nantilah, kan? Okey, so itu saja daripada saya. Dah habis pun. Okey, so itu saja daripada saya, Miss Ash. Okey, semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, okey, jangan lupa subscribe itu share. Jangan lupa sebarkan video ini kepada orang yang lain. So, terima kasih daripada saya, Miss Ash.